Halo guys, jumpa lagi pada Subur Breeder Channel. Akan membahas tentang budidaya ayam kampung secara tradisional. Mari nikmati video kami guys. Selamat subur. Beberapa hari ini cuaca di tempat kami hujan keras subur. Jadi beberapa hari ini turun hujan. Dan ini berakibat ke ternak ayam kampung secara tradisional yang kami lakukan sebetulnya. Ternyata musim hujan ini banyak pengaruhnya terhadap ayam yang kami pelihara sebetulnya. Dan sore hari ini cuaca cukup cerah. Ini kita lihat ternyata indukan ayam kampung kami ada juga yang bertelur di tempat yang tidak semestinya seperti ini sebut-sebut. Ternyata ada yang bertelur bukan di tempat yang telah kita siapkan. Inilah keunikan budidaya secara tradisional. Ini tempat yang kita sediakan ternyata tidak ditempati untuk bertelur, tapi justru bertelur di tempat yang lain sebetulnya. Dan kita lihat ternyata ini ayam putih ini sudah lebih 3 minggu ini sebetulnya mengeram telurnya. Mungkin karena faktor curah hujan yang tinggi, ini mengakibatkan penetasan yang tidak sempurna. Ini seperti ayam hitam ini juga sudah cukup lama ini sebetulnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Winarto ternyata benar bahwa di musim hujan ini berakibat ke penetasan telur ayam kampung yang kami budidayakan Sobat Subur. Jadi itu Sobat Subur salah satu kendala budidaya ayam kampung pada saat musim hujan. Itulah resiko yang harus kita hadapi sebetulnya. Jadi kita tidak boleh menyerah dengan kondisi alam yang terjadi saat ini. Mohon dukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan berikan komentarnya sebetulnya. Serta nantikan konten yang akan datang. Terima kasih.